Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik dan sehat. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai lembaga keuangan. Pernahkah kalian mendengar istilah lembaga keuangan? Lalu apa yang ada di pikiran kalian mengenai lembaga keuangan? Ya, banyak orang yang mengetahui lembaga keuangan itu hanyalah bank. Padahal kenyataannya tidak. Ada lembaga keuangan bank dan juga ada lembaga keuangan bukan bank. Nah, sebelum masuk ke materi, kita bahas dulu lembaga keuangan secara umum. Apa itu lembaga keuangan? Lembaga keuangan adalah suatu badan usaha yang mengumpulkan suatu aset dalam bentuk dana dari masyarakat dan disalurkan untuk pendanaan suatu proyek pembangunan serta untuk kegiatan ekonomi dengan mendapatkan hasil dalam bentuk bunga sebesar persentase tertentu dari besarnya dana yang disalurkan. Nah, menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1967 dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 menyatakan bahwa lembaga keuangan merupakan suatu badan ataupun lembaga yang aktivitasnya untuk menarik hasil dana dari masyarakat yang kemudian menyalurkan kepada masyarakat kembali. Nah, sedangkan menurut keputusan SK Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 792 tahun 1990 mengungkapkan bahwa lembaga keuangan merupakan semua badan usaha yang berada di suatu bidang keuangan yang melakukan suatu penghimpunan dana, menyalurkan dana kepada masyarakat, paling utama dalam memberikan biaya investasi pembangunan. Itu adalah pengertian lembaga keuangan. Kemudian, lembaga keuangan itu mempunyai beberapa fungsi. Fungsi yang pertama adalah melancarkan pertukaran produk baik barang maupun jasa dengan memakai uang dan instrumen kredit. Kemudian, fungsi yang kedua adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk pinjaman. Atau dengan kata lain, lembaga keuangan menghimpun dana dari pihak yang kelebihan dana dan menyalurkan ke pihak yang kekurangan dana. Kemudian fungsi yang ketiga, lembaga keuangan berfungsi memberikan pengetahuan dan informasi. Kemudian fungsi yang keempat, lembaga keuangan bisa memberikan suatu jaminan hukum dan moral mengenai keamanan dana masyarakat yang dipercayakan kepada lembaga keuangan tersebut. Fungsi yang kelima adalah lembaga keuangan bisa memberikan suatu keyakinan kepada nasabah bahwa dana yang disimpan akan dikembalikan pada waktu dibutuhkan atau pada waktu jatuh tempo. Atau dengan kata lain, lembaga keuangan mampu menciptakan dan memberikan likuiditas. Keenam adalah fungsi transmutasi kekayaan. Fungsi yang dimiliki oleh lembaga keuangan adalah untuk mengalihkan aset. Aset yang dimaksud yakni aset-aset dalam bentuk suatu perjanjian pembayaran pinjaman. Untuk pembiayaan aset ini, dana yang diambil adalah dari nasabah itu sendiri. Dengan demikian, bisa disebut bahwa lembaga keuangan hanya bertindak sebagai pihak yang mengalihkan atau memindahkan suatu kewajiban peminjaman dengan aset yang wajib dilunasi dalam jangka waktu tertentu. Nah, pengalihan atau perpindahan inilah yang sering kita sebut dengan istilah transmutasi. Oke, kemudian lembaga keuangan juga dibedakan menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan yang kedua adalah lembaga keuangan bukan bank. Nah, pernahkah kalian mengamati orang yang datang ke bank? Mereka yang datang ke bank dengan keperluan yang berbeda-beda. Ada yang datang untuk membayar angsuran perumahan, ada yang membayar angsuran pinjaman, ada yang untuk menabung, ada yang menukarkan uang, ada yang mengambil transfer gaji dan lain sebagainya. Lalu apa itu lembaga keuangan bank? Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan juga menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau juga bentuk-bentuk lainnya dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Ini menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998. Jenis-jenis bank dibedakan menjadi tiga. Yang pertama adalah bank sentral, yang kedua adalah bank umum, dan yang ketiga ada Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Kita akan bahas ini satu persatu, mulai dari bank sentral. Bank sentral adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi perbankan. Di Indonesia, kedudukan bank sentral dipegang oleh Bank Indonesia. Lalu, apa tujuan didirikannya bank sentral? Nah,
Bank sentral sendiri mempunyai beberapa tugas. Di antaranya yang pertama adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Nah, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter ini dapat berupa operasi pasar terbuka di dalam pasar uang, baik rupiah maupun untuk valuta asing. Ya. Kemudian penetapan tingkat diskonto, menetapkan cadangan wajib minimum, serta pengaturan kredit atau pembiayaan. Fungsi yang kedua adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dalam mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah, serta mencabut, menarik, dan memusnahkan uang dari peredaran. Kemudian fungsi yang ketiga adalah mengatur dan mengawasi bank. Bank Indonesia juga menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin usaha bank, melaksanakan pengawasan serta memberi sanksi bagi bank yang melanggar peraturan. Kemudian yang kedua adalah bank umum. Nah, mungkin kalian sudah pernah melihat ada BCA, Mandiri, BNI, Bank BRI, Bank Jateng, Bank DKI, Bank BJB, dan lain sebagainya. Itu adalah contoh bank umum. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Usaha utama bank umum adalah funding, yaitu menghimpun dana dari masyarakat luas yang kemudian diputar kembali atau dijual kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau yang sering kita sebut dengan kredit. Nah, nantinya penabung akan diberikan yang namanya bunga simpanan, sedangkan peminjam akan dikenakan bunga pinjaman disertai dengan biaya administrasi. Kegiatan bank umum yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat. Menghimpun dana dari masyarakat atau kita kenal dengan istilah funding, ini bisa berupa simpanan giro, ada juga dalam simpanan tabungan, dan yang ketiga ada juga dalam bentuk simpanan deposito. Kemudian kegiatan yang kedua adalah menyalurkan dana ke masyarakat atau lending. Bentuk kegiatannya bisa berupa kredit investasi, kredit modal kerja, maupun kredit konsumsi. Nah, sedangkan yang ketiga adalah memberikan jasa-jasa bank lainnya atau servis. Ini bisa berupa transfer uang, clearing, kredit atau debit card, jual beli surat berharga, atau mungkin yang sering kita gunakan adalah pelayanan payment point seperti pembayaran pajak, telepon, air, listrik, biaya pembayaran ibadah haji, uang kuliah, gaji, pensiunan atau honorarium, dividen, kupon atau bonus atau hadiah, dan pelayanan lainnya. Kemudian di dalam bank umum sebenarnya dibagi menjadi dua. Ada bank umum konvensional atau ini bank umum yang umumnya ada di dalam perbankan di Indonesia, atau yang kedua adalah bank umum syariah. Bedanya di bank umum syariah adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lainnya. Nah, secara umum sebenarnya kegiatan bank syariah itu hampir sama dengan kegiatan bank konvensional. Hanya saja di dalam setiap tahapan kegiatan, setiap perjanjian diatur berdasarkan prinsip syariah. Misalkan, ketika menerima simpanan dalam bentuk giro menggunakan prinsip wadiah, atau ketika menerima simpanan dalam bentuk tabungan maupun deposito bisa menggunakan prinsip wadiah atau mudorobah dan prinsip-prinsip syariah lainnya. Begitu juga dengan kegiatan penyaluran dana ke masyarakat, baik berupa piutang atau mungkin pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, ya, seperti mudorobah, musyarakah, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga ada bank perkreditan rakyat atau sering kita dengar dengan istilah BPR. Nah, Bank Perkreditan Rakyat atau BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan menerima simpanan dari masyarakat hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan atau bentuk lain, serta memberikan pinjaman kepada masyarakat. Artinya sebenarnya dibanding dengan bank umum, cakupan Bank Perkreditan Rakyat lebih kecil. Nah, BPR ini adalah bank yang khusus untuk melayani masyarakat kecil di suatu daerah, kecamatan, atau bahkan di pedesaan. Kegiatan-kegiatan pada Bank Perkreditan Rakyat, yang pertama menghimpun dana,
dari masyarakat atau funding hanya dalam bentuk tabungan dan deposito, kemudian menyalurkan dana ke masyarakat lending berupa pinjaman kredit. Kemudian BPR setelah menerima dana dari masyarakat juga bisa menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka serta sertifikat deposito dan tabungan pada bank lain. Oke, gitu sekian dari saya. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat dan terus belajar. Di video selanjutnya kita akan membahas tentang lembaga keuangan bukan bank. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.